di pemainnya, yaitu ada Elise Norin. Silakan. Hai semuanya, once again thank you untuk semua media yang udah datang ke sini. Dan banyak banget sih cerita-cerita seru, apalagi ini film horor pertama aku. Biasanya aku mainnya drama. So yeah, it's the first. Dan thank you banget untuk Sandy untuk mempercayakan peran penting ini untuk aku gitu. We had a lot of fun shooting dengan banyak ups and downs, dan bahkan ada hari-hari yang kita gak tidur dan sebagainya. Tapi kita happy banget, dan semuanya tuh semangat dan teamworknya luar biasa banget. Sampai detik yang terakhir banget. So semoga semuanya bisa suka sama film ini, just like how much we love making. Okay, thank you Elise Norin. Baik, selanjutnya ada Brian McKenzie. Silakan. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini gue mau berbagi kalau ini pengalaman ketiga gue untuk bermain film, dan gue ngerasa beruntung banget gue bisa main bareng aktor yang hebat-hebat sama produser yang hebat, sama saudara yang hebat juga, and it's a great experience for me. Selama pengalaman syuting itu seru banget sih sama semuanya, yang awalnya gue pikir gue bakal gugup atau gimana main sama mereka, ternyata enggak. They're all super fun, they're all super nice, they're wonderful. So I hope this movie will be big. I hope you guys will enjoy every minute of it. Thank you. Thank you, terima kasih Brian. Baik, selanjutnya ada Short Colin. Kira-kira ada cerita apa nih? Selamat malam semuanya. Terima kasih udah datang ke premiere kita. Karena ini juga kebetulan film pertama aku, dan ini juga udah lama banget kan sempat vakum, terus harus berhadapan dengan kayak Kak Sandi, terus sama Kak Ali, sama Brian. Terus ya jadi membuat sama Ali, sama Sandi, sama Brian. Ya sorry. Oke. Langsung lagi. Iya, jadi sempat lama vakum juga, jadi kayak merasa mulai dari awal lagi harus bonding sama pemain, mencari chemistry udah gitu, memperdalam karakter. Dan kebetulan ketemu sama sutradara yang dulunya pernah kerja sama juga waktu aku masih kecil, jadi cukup sabar juga Mas Rudia untuk membuat karakter ini. Jadi ya kita put effort yang banyak banget sih untuk film ini, sampai ya ada luka-luka gitu kecil, tapi ya mudah-mudahan semua capek kita bisa terbayarkan dan semuanya bisa enjoy sama film ini. Amin. Thank you, Stokoli. Ada juga yang kita angkat, terutama anak-anak tua, dan saya juga memiliki harapan yang sama. Ini adalah the first project kita, pertama kita atau the first baby kita, dan kita harapkan akan ada project-project yang lebih baik lagi ke depan. Thank you, terima kasih Pak Wigan. Baik teman-teman media, langsung saja kita ke ujung sana. Ada sutradara kita, ada Pak Rudi atau Mas Rudi Arianto. Mas Rudi, kira-kira apa nih yang mau diceritakan kepada teman-teman media untuk film Kutub ini? Silakan. Ya, sebelumnya aku ucapin terima kasih ya, teman-teman, menyisakan sedikit waktunya hadir ke sini. Kalau menceritakan, mungkin udah sama-sama nonton ya. Harapan pula apa ketika kita berkolaborasi dengan Sandy dan beberapa pemain, Alice, Brian, dan Stone. Mudah-mudahan film ini bisa diterima dengan segala harapan-harapan yang bisa tersampaikan. Karena di momen ini aku gak akan cerita soal teknik, soal apa, tapi upaya untuk intimasi, kedekatan emosi penonton ke filmnya mudah-mudahan tercapai gitu. Ya, horornya, dekatnya, takutnya, bencinya, sepertinya aku gerakan semua mulut audiens dan berharap. Baik, terima kasih Mas Rudi Arianto, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman media.